kalau lele. Saya yang kenal ini siapa ini? Saya. Ini. Kalau kemarin pas dia datang. Aku datang. Datang. Oh, oh ngambil gambar. Kemarin ngambil gambar. Oh. Apa? Berarti itu tadi ya. Jadi dengan fermentasi ini kan kita diselamatkan. Karena ini kan pemberian Gusti Allah juga. Iya. Di hari yang bersama pemerintah pusat mencabut subsidi pupuk untuk petani kan. Di hari yang sama Tuhan Allah memberi kita organ. Ya walaupun dia ya. Komposisinya pakan lele. Pakan lele itu kan ada katul. Ya. Ada tepung sorghum. Sorghum. Ada tepung jagung. Ha. Ada tepung ikan. Ha. Ada tepung daun pepaya. Ada tepung kanji. Ya. Oh, pakai kanji untuk pengikan. Betul. Kemudian ada minyak ikan. Oh. Ada vitamin premis. Komplit pokoknya. Oh, kalau minyak ikan berarti kita tetap beli, Pak ya? Ini kan ya sedikit. Ada dosisnya. Oh. Ya cuma dosisnya nanti ya. Makanya kalau ditanya untung berapa, saya belum bicara untung dulu lah ya. Sehat dulu tuh. Cuman ini sebuah kebiasaan masyarakat. Iya. Nah, rupanya orang bulat meling-meling. Padahal meling-meling ini kan bungkusnya plastik sebenarnya. Oh, gitu. Iya. Heeh, tinggal di sini. Simpan. Banyak macam sebenarnya deh untuk konsumsi untuk yang masih muda itu untuk manusia. Pakai minyak ikan. Tapi kalau misalnya tidak ada duit, ya kecil kambing singgaring ini ku dimegarkan pakai apa? Air lebih. Masukkan bagor, semprotin nutrisi ria, semprotin untuk kasea, penggemuk, penafsu makan. Laporannya kemarin lo siap ya. Kayak, lupa dibuka. Ngaduh mungkin ya karena fermentasi juga ngaduh ngapain yang lain-lainnya terasa apa ya? Meredak. Oh tulang sapi itu fosfor, botowali itu kalium, terus temulawak itu apa pak? Kalau temulawaknya unsurnya apa? Langsung makan tapi disebut fungisida. Fungisida? Sama kedua. Nutrisi dari kata nutrien, vitamin. Nah itu bisa dijual dari kemarin kita jual kemarin. Orang kamar dua tak juga nak. Baunya ni panu. Aku ini nomor loro lori kamar ini. Hak pemerintah. Akhirnya pemerintah ambil jalan pintas utang. Memasukkan pupuk dari luar negeri yang selama ini sebenarnya enggak cetok. Ini yang buat kali ya, yang menghasilkan apa? Kali. Rotor Bali kali. Nek di kamar kan weh, wangi banget ya. Ya. Kemarin ini buat ini brotowali sekilo, gulali sekilo ya, airnya putih sekilo. Jadi kami ini sebenarnya juga brotowali, kalium. Kita sendiri asal hanya lalu ya makan. Nah, nggak makan apa sih? Juga nggak apa kan? Ya sebaiknya ini nek corot kita kan ya kalau kurang itu udah fermentasi. Ya. Ini yang apa ini kemarin? Ini yang N. Tulang sapi. Oh. Tulang sapi. Ini Pak De, kalau tanda jadi yang maksimal itu berjamur. Oh. Anu, mantap. Jadi. Itu yang paling bagus.
berjamur wah karo mana ini coba berjamur sudah berjamur. Oh. Nah, coba dicumpa deh, baunya kayak apa? Enak banget ya, baunya. Berjamur ini tanda jadi maksimal ya. Itu yang kotor ya sama sapi-sapi ya? Fosfor. Tulang sapi, fosfor. Kalium. Yang kalium yang? Oh, N-nya yang lem. Yang kalium tadi belum saya bawa, karena tidak mampir rumah. Nanti tinggal ngambil, ambil. Sudah panen. Ayo, ini ya Pak. Ini yang lele. Nitrogen. Nitrogennya. Ini pengganti urea Pak. Ini tulang sapi ini fosfor. Lelenya, lele natrium. Malah langsung ada binatangnya. Natrium. Kenapa ya, ada binatang? Ada bolong sedikit. Oh. Biasanya tidak ada binatang. Ini natrium. Oh, isa nami se. Tapi sudah jadi. Iki apa jeje? Oh, karena anu ya. Bolong kesolong, jadi tidak boleh bolong. Tapi enggak apa-apa, Pak. Deh. Langsung dia menunjukkan bahwa iki lho aku wis jadi. Natrium. Iya. Nitrogen. Nitrogen dari lele pengganti. Nitrogen itu adalah urea, zat lemak. Jadi fungsinya jelas untuk tanaman awal. Sebenarnya untuk tempat ini saja sudah bisa termakan binatang anu tak. Jadi enggak usah repot tapi kalau mau tapi namanya apa ya? Kesehatan kan 4 sehat 5 sempurna. Supaya metabolismenya, asam aminonya, kemudian enzimnya terbentuk secara baik, maka ada buah muda, ada buah muda itu gimana tuh maksudnya? Buah muda itu kan masa ngidam. Untuk masa ngidam. Oh, mati ngidam. Masa ngidam. Baik untuk manusia dan hewan, tanaman juga ya. Untuk tanaman. Akhirnya labu-labu itu matangnya. Apanya? Oh, buah yang muda. Sama sekali belum matang. Pokoknya dari apa buahnya itu katen? Yang tidak mahal. Oh, dari katen, murah meriah itu. Tidak bisa beli kan tinggal dulu. Carinya mudah. Lantas katanya yang tua juga. Yang muda, kurang ditambah itu tidak berkaca, ya ditambah itu. Ya itu, mis nambah wadah. Oke. Tolong aja mas, soft flash yang buatan kago, ini digunakan untuk menyimpan. Oh, maka, tugasnya yang ini Pak, terus Pak. Kalium, NPK, satunya kalsium ya. Kalsiumnya udah jadi, sudah saya bawa ke sini. Oh, kalsium, cangkang telur. Cangkang telur itu dari cangkang. Cangkang telur, kalsium, saudara-saudara. Sesuai iki, berarti 4. Makanya paling kotor. Oke. Untuk pada ini ya, pada kalian. Ya, ember Anda ada apa? Ember biasa untuk nampung antar. Oh, ember biasa untuk nampung antar. Berarti ya bersih. Kotor enggak apa-apa loh, Bapak. Yo, jangan itu. Tulang sapi. Berarti kemungkinan untuk sisanya ini cuma dipakai sekali ya Pak ya, nutrisi sudah terserap di sini ya, tulangnya nggak bisa dipakai pakai sekali ya. Ya. Udah kena suapan. Ini yang lele itu kemarin Pak ya? Ya. Oh. Nggak rame sih Mas yang, is rame sih lagi, ramah bulele sih. Tapi kenapa nih? Saya pengen itu. Ah, berarti kan mikroba itu.
Oke. Ini pertanda mikroba itu adalah menciptakan makhluk. Yang tugasnya apa? Pemurah. Agar tanah banyak sasin. Nek banyak humus, maka unsur hara muncul. Kalau di lambungnya sapi, lambungnya kambing, ada pemurah, maka proses fragmentasi pakan cepat jadi rumusnya. Kalau mikroba yang orang jual di perempatan jalan termasuk perguruan tinggi, bukan mikroba itu. Hanya mikroba produsen bangsa asing, karena bangsa Indonesia ini kan tukang beli, tanpa seleksi. Dia mengatakan luweh mau berhasil, mau tidak, yang penting aku suki. Mau nggak ikut dibolak-balik terus masak? Berarti saringan atau saringan? Nitrogen campuran lele. Proses penyaringan. Lele, air, satu kilo. Semua satu kilo, satu kilo. Satu banding satu, Pak, ininya. Ane mau setengah ya, Pak, boleh. Ya, boleh. Kan dia dikurangi. Airnya dilepas air semuanya terpenuhi. Ada 1 liter ya. Lendengnya lagi tambah lagi satu. Tidak menyerat laku. Ini peres. Ayo ndene sik menak kanggo ngaduk sak kain buru kae. Nek gawe pakan itu lele, Pak. Lele. Itu. Lele mentah atau mateng? Lele mentah, kata. Laga dunyet. Dunyet sama gula arennya. Ya. Lantas nanti jadi anu apa? Yang penting baunya sudah tidak ada bau lele. Ayo. Sudah terusinnya ini taruh di bawah ini keluar nanti kasih ini fosfor tulang tulang sapi nasio. Paspor. Paspor. Dan malah anu itu kan urusannya gula gula aren ya anu gula aren. Oh, gula aren daripada kita kilo. Oh, kafe 1 kilo. Kalau kemarin anunya tulangnya tapi juga 1 kilo. Sangka telur juga 1 kilo. Pesanan itu lebih banyak. Iya, ini kan juga semua pesanan dulu. Wah, Airnya. Ya, sudah makan baik. Baik ini ya enggak. Kalau cara untuk diman.
Dari apa? Karena kita tidak bertanya, dengan leluasa mereka akan bapak beli, tapi tidak pernah diberitahu untuk apa. Nah, itu kan model penipuan terhadap bangsa kita itu. Penggembur tanah. Boten, Clare. Dia bukan menggembur tanah, Pak. N-nya itu yang menggembur tanah. Ini untuk persiapan tukul pun bata. Ini tugasnya. Jadi ketika pagi sudah berbunga, kita semprot tipe itu enggak ada gunanya. Pertumbuhan fisiknya. Inilah, karena itu tadi kita baton beli produk orang enggak tahu gunanya. Biasa beli enggak, Pak? Enggak, karena kita memang dana itu kan dana usaha. Berutang kan dia bisa terbang punya saya, Pak. Siapa yang jual gitu, oh Haji, ada duit. Temula, Pak. Ayo, Pak. Ini temulawak ya? Temulawak. Fungisida. Fungisida namanya. Fungisida. Sebagai fungisida ini? Ya, sebagai... Garing temulawak. Ya. Fungisida. Menambah nafsu. Tapi jamur-jamur juga? Berjamur juga, Pak. Berjamur. Temulawak, gula aren, air. Fungisida. Temulawaknya kering atau basah, Pak? Basah. Ini kan basah. Pak De lihat basah kan? Enggak. Artinya buatnya sendiri. Oh. Dari tungkai. Sudah dijemur atau kok langsung? Langsung basah, Pak. Langsung. Ya. Karena kandungannya banyak, utuh. Iya. Dapat dijangkau, Pak. Tolong pantau. Semuanya bisa dijangkau ini. Dan murah meriah. Murah meriah. Tengguri. Murah meriah dan alami. Jadi, belum berapa lama Pak Di sudah coba. Saya tidak mengatakan terbukti. Karena terbuktinya belum. Iya. Ini enggak tegelan, Pak De. Mak Mek dikasih lagi. Itu. Tertinggi, Pak. Ya, tak, Pak De. Karena sering nangisnya kambing itu mau cuman dikasih. Kemarin. Apa? Porsi untuk makani. Jadi kan rata tegel. Ini munawi tambahin. Pakannya itu tak fermentasi rapopo lah. Tadi-pagi tak kasih semua. Sebenarnya segan-segan ya tidak apa-apa loh, kebutuhan kita terpenuhi loh. Tapi lama-lama kan bisa mencet. Betul, saya yang buat. Kemarin sebelum ada anu, kemis itu saya buat untuk 3 hari. Nah, sekarang ada apa ini? Karena kan bawa dengan botol banyak, kan di sana kan sulit carinya, Pak. Sana, di Mulia sana? Untuk lo, iya. Ah, iya, itu. Asal digeletakkan gini kan, enggak apa. Di Mulia itu berarti Bulotowali, Bulu Aren, air. Sama tuh deh, cukul jamur. Ya, baunya juga. Wah, kayak tape kalium rotowali rotowali kayak tape rotowali tape rotowali legem dadian soalnya gulone sak oke wingi kalah paite ya rotowali air. Kemungkinan dhewe pre iki tong dina iki no. Iki kebijakan Pemda. Jogja kan ngono toh?
Oh iya. Kan setelah ya, Pak? Iya, 7 hari ya, Pak ya. Namanya darurat bencana. Nah, darurat. Boleh libur, boleh masuk. Oh. Darurat bencana. Ke dalam sendiri ya. Kalium Broto Wali. Nah, sudah bisa dilihat. Fungsi kalium itu untuk dalam tubuh apa, Pak? Kalau dalam fosfor kan pertumbuhan anu tadi. Menciptakan lendir-lendir. Oh. Oh ya, benar. Heeh. Ya, ya. Supaya betul, tidak pengeroposan. Iya, iya, termasuk nanti supaya anu semua menyambut kalium itu mesti kalium. Semua nyambut gawe mesti plus. Iya. Plus kalsium lah itu untuk anu. Pengeroposan? Tapi kan didukung ya liane neh kalsium barang ya. Kan pulang kalium kalsium ya. Ini kan membeli olinya. Olinya. Lebih-lebih sih 40 munggah. Makanya ditambah sari rebung bambu kuning. Satu sudah isinya udah berbeda. Stamina kuat. Kalau kemarin itu yang ini tambah tepung bambu kuning dan supaya saya seharusnya belum mampir rumah. Ini mampir rumah kan sementara ini sudah penuh lagi tuh tepung. Kalsiumnya masih ada. Ada Pak De sudah minum. Wah, sibuk. Nah, kemarin memang janji harus bangun. Saya langsung dari dua lokasi. Ya, kemarin waktu pelatihan dapat bahannya enggak? Kopian. Oh, kopian itu. Makalai kemarin. Makalai. Enggak ada. Belum dapat. Belum ya, Pak? Belum dapat. Itu cuma ada pemasarannya yang ada itu ya. Komen apa ya? Makalai. Pemasaran itu enggak tadi dibaca, enggak ada. Cuma dapat dua itu, Pak, yang kemarin. Harusnya berapa, Pak? Tulang sapi yang punya saya itu kita. Alang itu ditumpangnya aja kan? Di bangsa ya. Bangsa ya? Alang itu ditumpangnya. Cangkang telur mau apa? Kalsium ya? Kalium ya? Kalium apa kalsium? Cangkang telur? Kalsium. Kaliumnya kan Broto Wali. Ah. Siko TV video kita nang sparane iki. Iki tak nei wae, sing nang komputer wae. Bukan cari ini, bukan tentang. Kita sudah buktikan tanam padi sudah mati. Saya selama ini tanam cabai. Tinggalkan anak makan kira kemauan. Karena kita dilatih di jangan buka kamu ini penipuan kamu itu penghabisan pokoknya menghilangkan konsep ketergantungan. Nah itu ya Pak ya, mandiri. Sukses Mas Dimen ya Pak Eso. Karena itu karo kakak, kakak nanti kakak delik kakak. Nanti kalau memang ada botol lagi, paling aman satu tutup itu ya Pak ya? Tutup itu ya, sekarang kan udah selesai Pak. Terus kalau kita mau mencampur dari 4 elemen ini, berarti rasionya juga satu-satu. Nah, ini saya terangkan ya. Ini yang disebut pupuk makro, nutrisi makro. Dan kita CNS menyebut inilah yang disebut EM4. Mikro.
mikroba yang pernah Bapak Ibu baca di buku belum tahu terdiri dari apa. NKCA tugas dan fungsi mikroba pertama mempercepat cukurnya unsur hara dalam tanah, mempercepat tumbuhnya hewan dari telur pecah menjadi ayam, kemudian dari lahirnya petet maupun cincin. Tugas pertama adalah nitrogen. Ditambah ada unsur penguat, persiapan penguatan tulang, maka ada nutrisi tulang yang disebut TSP untuk tanaman, ya untuk menguatkan batang, sekaligus mempercepat proses cukulnya akar serabut. Akar dari semua tanaman yang paling kuat nyedot pakan di dalam tanah adalah akar serabut. Akar tunggal tidak terlalu nafsu dia. Kemudian kalau di hewan, maka fosfor ini juga ikut membentuk sel-sel dalam tulang. Sehingga ada sumsumnya maksimal, ada lendirnya. Kemudian ada kalium. Kalau kalium di tanaman, persiapan ketika nanti dia mau bunga itu berkualitas. Buahnya juga berkualitas. Sekaligus tidak mudah gogrok. Kalau di mentimun juga tidak mudah gogrok. Kalau di Pak ya. Kemudian kalsium. Kalsium biar rasa nasi pulen, biar rasa jeruk yang manis, rasa pepaya yang manis, rasa tomat. Coba. Nah, kalau di manusia, kalsium ini kan untuk mempercepat proses pemulihan lendir. Kalsium. Dua itu, kalium, kalsium. Lendir. Pelumas. Ya. Ini yang disebut makro, mikronya, atau tambahannya, atau asupannya. Ada jantung pisang, fungsinya menetralisir lahan. Apa kalau jantung pisang. Jantung pisang. Ya. Kemudian ada fungisida, jahe, bawang putih, temulawak, kemudian kurkuma mangga atau kunir putih. Kunir. Itu juga ya. Itu termasuk fungisida. Tugasnya adalah ketika kita memelihara hewan apa saja di musim hujan, penghangat itu pakannya itu butuh jahe, butuh temulawak. Temulawak selain fungisida dia penafsu makan. Penafsu makan. Ya. Jadi supaya tidak dua bahan yang digunakan, pakai satu fungsi dua. Fungisida penghangat sekaligus penafsu makan. Kemudian ada nutrisi buah. Ada nutrisi buah. Kalau tanaman awal bulan kedua, dia sebentar lagi kan akan mengeluarkan bunga, Pak. Selain dia masang lidah, dia juga butuh memperkuat kualitas bunganya yang itu. Dua nutrisi ini sama di hewan juga ada, manusia pun juga. Kemudian supaya buahnya bulat, buahnya manis, ada kalsium tadi plus buah matang. Semuanya bisa menaikkan asam amino untuk di dalam tanah, untuk di tubuh hewan, di tubuh manusia. Fungsi buah tadi juga bisa untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Dengan meminum, memanfaatkan hal yang kecil apapun. Satu contoh, ketika ada penyakit jantung, ada penyakit tumor, ada penyakit hepatitis,
ada penyakit gula. Medis nggak bisa nimpat sekali. Sudahlah, jantung kita 9 kacang tanah mentah. Kacang? Kacang tanah mentah. Obene sari rebung bambu kumu. 2. Kebuskan. Kemudian makan binaho, daun binaho. Pintar-pintar, abang susah udah 1 kapsul aja disebut. Campur dengan air. Berkonflik itu Pak. Ini tidak ada alasan untuk si ginjal mengatakan, muncul rasa sol. Apalagi kalau kulit kacang tanah itu difermentasi. Nah, soal obat-obatan ini nanti beliau pendeta sini akan sembuh. Karena materi ini saya nggak bawa. Tapi ini saja sebuah contoh bahwa apa yang dilakukan CNS ini mengatasi problem masyarakat yang selalu mengatakan karena misalkan lebih berat bayar yang diberikan daripada bayar jika mereka menggunakan biarkan saja hikmat juga pada petroma di jalan enggak. Tidak ada alasan untuk mengatakan masyarakat yang tidak mampu beli gula ada. Sudahlah ngumpul uang 10 seratus perak. Saya jadi telah menanam pohon aren. Kita oleh komunitas ini. Saya sedikit tahu oleh menteri pertanian pusat. Jadi penambahan itu memberikan satu kendaraan. Tapi dengan begini kan, jadi perutnya baru itu senang sekali kalau yang membuat dia cepat gemuk itu terlindungi dari mikrobanya. Ini kan intinya dari positif kan datang, tapi kita batalkan toh kalau berdebu kayak gini kan. Batal nanti gampang lah ini. Kita undang orang minat itu kan kasihan mereka kalau sampai terjadi. Iya. Terus tadi Pak Cahya, pertanyaan tadi ini kan sudah ada 4 NPKCL. Nah, ini kita kalau mau bikin satu E4 kan nanti jadinya E4 itu perbandingan ini itu berapa Pak? 1:1 juga. Saya tanya dulu mau melihat apa? Misalnya kambing. Berapa ekor? 4. Hematnya kan di situ. Boleh pakai kan jelas. 12 ekor ya Pak? Iya. Ya. Nanti kan satu. Oh. Iya dari mana? Karena pakai udah komplit 8. 8 itu potong. Tapi 8 liter aja boleh pakai. Termasuk manusianya. Rebung bambu kuning itu nanti berarti kita juga kita minum sendiri. mau mengulatkan itu kan sudah menggunakan hujan air. Makanya kalau kita lalu kalau kambingnya 10 pakannya sendiri seberat 1 kilo kan tidak mungkin 8 liter sih stok kecap mungkin satu. Iya, misalnya ini satu tetes, ini juga harus satu tetes gitu ya Pak ya? Iya, kalau cuma buat pakan Iya, enggak, secara itu perbandingannya 1:1 gitu ya, secara itu? Nah, okay. Ini dijadikan satu gimana, satu wadah itu?